Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil mencuri perhatian dunia bulu tangkis dengan penampilan impresif mereka di turnamen Japan Open. Pasangan ganda putra ini berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menghadapi tantangan dari Rian Tong dan Jack Wang dalam pertandingan sengit dengan skor akhir 21-14, 21-9. Seperti kilat menyambar di langit, Fajar Rian langsung tancap gas di awal game pertama. Dengan penguasaan permainan yang memikat, mereka menguasai papan skor dengan unggul 6-2. Kedua pemain Indonesia itu menunjukkan kelincahan dan ketepatan pukulan mereka, yang mengantarkan mereka menuju interval dengan keunggulan nyaman 11-6. Setelah interval, Fajar Rian tak memberi kesempatan apapun bagi lawan mereka untuk merebut kembali kendali. Dengan tenang dan penuh konsentrasi, mereka mampu mempertahankan ritme permainan yang efektif. Keunggulan mereka semakin melebar menjadi 8 angka, 17-9. Upaya gigih dari Rian, Jack untuk mengejar ketertinggalan tak membuahkan hasil, karena Fajar, Rian tanpa kesulitan menutup game pertama dengan skor 21-14. Memasuki game kedua, Fajar, Rian tampak semakin membara dengan semangat juang yang membara. Penguasaan lapangan dan komunikasi yang harmonis di antara mereka membuahkan hasil, mencetak poin demi poin hingga menguasai interval dengan skor 11-6. Setelah interval, Fajar Rian kembali menunjukkan dominasi mereka tanpa hambatan berarti. Kombinasi smash Rian yang ganas dan pukulan-pukulan akurat Fajar membuat mereka semakin tak terkejar. Skor pun membuktikan keunggulan mereka dengan mencatat 18-8. Rian Jack berusaha keras untuk meraih momentum, namun Fajar Rian seolah tak tergoyahkan dan melaju dengan penuh percaya diri. Akhirnya, pada angka 29, Fajar Rian berhasil merebut match point. Semua mata tertuju pada mereka, setiap pukulan mereka tampak begitu menghentak. Dan akhirnya, serangan silang mematikan dari Fajar mengakhiri pertandingan dengan skor meyakinkan 21-9. Sorak-sorai penonton bergema memenuhi Stadion Tokyo, merayakan kemenangan gemilang pasangan ganda putra Indonesia tersebut. Tidak hanya di Japan Open, Fajar Rian sebelumnya juga berhasil menunjukkan performa cemerlang di turnamen-turnamen sebelumnya. Di turnamen Korea Open, mereka berhasil mencapai posisi runner-up meski harus mengakui keunggulan Satwik Sairajran Kiret di Chirag Shetty dalam pertandingan final yang ketat. Namun, mereka tak menyerah dan terus berjuang untuk meraih prestasi gemilang. Sebagai bukti ketangguhan mereka, di turnamen Japan Open sebelumnya, Fajar Rian berhasil menembus babak semifinal. Meskipun akhirnya kalah dari pasangan kuat Liang Puang Chilin, mereka berhasil memberikan perlawanan sengit yang membuat lawan-lawan mereka harus bekerja keras demi kemenangan. Australia Open kini menjadi tantangan berikutnya bagi Fajar Rian. Pasangan ganda putra Indonesia ini tampaknya tak kenal lelah dalam mengejar mimpi meraih gelar juara. Meski penuh dengan persaingan sengit dari para pemain top dunia, Fajar Rian tetap percaya diri dan berkomitmen untuk memberikan penampilan terbaik bagi negara mereka. Kesuksesan mereka di kancah internasional semakin menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia bulu tangkis. Dengan semangat juang dan kerja keras yang terus dipertahankan, Fajar Rian telah membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di arena olahraga ini.